kita jadi ketemu kan, Sa? Yang sedih ya, kita harus backstreetan kayak gini. Semoga aja ayah bisa terbuka hatinya dan mau menerima kamu. Iya, amin. Aku pengen AA balikan sama Teteh. Makin yakin kalau emang Raisa itu jodoh lo. Banget sama kamu. Kok pegang-pegang? Ini aku. Ah, baik. Aku kangen. Tapi aku minta maaf. Cinta aku udah habis di kamu. Biar kita bisa balik kayak dulu lagi. Mungkin aku butuh waktu. Kok badut itu mencurigakan banget ya? Dan jangan badut itu mulai. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan My Heart pada hari ini, hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya bagaimana di sini Raisa dan juga Mike yang bertemu. Benar-benar luar biasa ya perjuangan Mike untuk bisa bertemu dengan Raisa. Dan memang hubungan backstreet itu sangat rumit ya, seperti inilah rumitnya. Tetapi di sini Raisa meminta supaya Mike bersabar karena pada saatnya nanti semoga saja mereka akan kembali seperti dia kala. Raisa hanya butuh waktu saja untuk memperbaiki semuanya. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan karena di akhir trailer kalian bisa melihat ya. Ternyata si Rio itu melihat kalau boneka itu mencurigakan. Dia pun langsung mengecek boneka badut itu dan ternyata ya semoga saja enggak ketahuan ya, semoga saja yang di dalamnya itu udah bukan lagi Mike. Simak kelanjutan My Heart bersama dengan Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan bye-bye.